Look at this. Look at this nih ya. It's a very amazing graphic guys ya. Gila guys. Jadi shadow-nya tuh agak sedikit berbeda yang di versi PC, yang juga yang beberapa di versi PC guys ya. Look at this guys, benar-benar guys, happy banget gua guys ya. Hampir gua tidak lolos guys. Audio Jungle. Hello, what's up teman-teman semua, welcome back to the main channel. Dan di video kali ini gua akan mereview game Stumble guys yang sudah resmi rilis di versi PC kemarin malam teman-teman ya. Jadi ini dia guys ya tampilan utamanya untuk versi PC nya dimana gua udah dapat main beberapa match dan dapat gacha skin beberapa guys ya, dimana salah satunya gua berhasil mendapatkan skin panda bir ya. Jadi untuk permainan versi PC dan juga versi mobile ini kalian sebenarnya dapat cek di videoku sebelumnya, cuma gua akan bahas lagi guys ya lebih realnya di mana di sini gua akan kasih tahu kalian semua salah satunya di bagian settingnya teman-teman, di mana di bagian setting kita bisa cek beberapa perubahan ya, seperti di sini tidak ada login melewati Google dan juga lewat Facebook, melainkan melalui Steam teman-teman ya, dari account Steam kalian. Lalu untuk beberapa pengaturan lainnya seperti kontrolernya kita bisa ganti, ada volume suara, ada sensitivitas kamera guys ya. Lalu ada grafiknya, kita bisa maksimalkan FPS-nya kalau mau sampai 80, ataupun kalian bisa aktifkan berapanya seperti resolution dan lain-lainnya tentunya, sampai layar penuh, anti-aliasing serta bayangan guys ya. Dan di sini gua akan mencoba memakai grafik yang paling dewa atau paling good guys ya di game ini. So, biar kalian lihat nanti gameplaynya ya. Selanjutnya di sini tidak ada yang namanya di kanan ini apa namanya ya? Seperti free prizes guys ya, ataupun hadiah gratis itu dimana kita bisa nonton game gratis dan juga bisa mendapatkan skin secara gratis. Tidak bisa temennya, tapi di sini kalian semua bisa cek di bagian pojok bawah ini temennya, dan di sini lihat ketutupan facecamku ya. Di sini sebenarnya kita bisa langsung mendapatkan premium pass secara gratis ya, yang di atas-atas ini kalian bisa klaim guys ya, dan di paling ujung nanti kalian akan langsung mendapatkan emoticon tampol ya, emoticon tinju serta gem serta skin dan lain-lainnya temennya. Wow. Ya lumayan sangat bagus banget guys ya. Harganya sendiri guys ya di sini dibanderol guys ya cuma 46.799 ya, lagi diskon guys ya. Tapi kalau nggak lagi diskon sekitar 60.000 teman-teman. Dan di sini menurut gua sih ya nggak terlalu mahal banget guys ya, tapi benar-benar bisa buat kita main lebih lancar ataupun performa kita lebih bagus kalau kalian yang pengguna user emulator seperti gua ya. Gamenya di sini juga bisa cross platform guys ya, dimana di versi PC dan versi mobile tuh bisa main bareng, bisa belanja, dan tentu saja bisa kita coba untuk memakai stick guys ya, keren banget ya. Tes tanpa lama-lama kita akan langsung saja tes memakai stick guys ya, dimana itu ada tulisan A langsung guys ya, gerak pakai stick guys ya. Nanti gua akan coba gacha beberapa ataupun satu skin kayaknya bisa gua gacha guys ya. Nah ini skin rare ini ataupun skin ini nanti satu guys ya, jadi dua skin kita gacha. So kita akan cek langsung gameplaynya sekarang temennya. Jadi di sini account kita akan dapat account baru guys ya. Kalau kalian beli Steam, akun lama kalian tidak akan bisa dimigrasi ataupun dikaitkan dengan akun baru dipindahkan, itu intinya ya. So buat kalian semua bisa bantu videonya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, nyalakan loncengnya seperti biasa. Oke, thank you semuanya. Kita langsung saja ke videonya. Oke. Cios mendapatkan map Jungle Roll nih ya. Let's go ya. Let's go to the go tentunya. Ini dia guys. Jadi di sini untuk peletakan tombolnya itu sekarang tidak ada di kiri guys, yang melainkan di kanan semua. Untuk analog sudah tidak ada lagi guys ya, alias yang bulat-bulat di poyang kiri-kiri itu. Jadi di sini cuma tinggal ada tombol loncat dan juga ada tombol emote guys ya. Di sini pakai stick benar-benar gimana guys ya? Kalau udah sering sih bakalan enak tentunya. Di sini gua baru belajar pakai stick dan ya lumayan bisa sih, nggak terlalu jelek-jelek amat lah gua tentunya. Boom. Nah, ini jadi kalau emote kalian bisa pencet yang tombol atas bawah kiri kanan tersebut jalan pakai analog temen ya. Keren banget, keren boy. Wah, gua senang banget deh, happy banget guys ya, karena gamenya ini sudah ada di PC. Dan look at the graphic temen ya, gua sampai lupa melihat grafiknya kan semua. Lihat grafiknya guys ya, smooth banget dan benar-benar umumnya lezat banget guys ya. Ini ada grafik tertingginya, benar-benar cakep bencakep guys ya. Kalian bisa lihat nanti, apalagi nanti di map super slide guys ya, kalau aku bisa nemukan guys ya, cakepnya minta ampun. Cannon climb guys, wih lihat itu guys ya. Gila guys, smooth banget nih. Kalau gua dimainkan nih smooth banget, beda dengan emulator guys ya.
emulator tuh kurang smooth guys ya ketimbang di versi PC ini guys ya. Ini benar-benar smooth banget guys ya, mulus banget itu, licuin, wih gila guys. Gila guys, gua sampai terngiang-ngiang guys ya dengan game ini, dimana mulusnya minta ampun bos. Gua pengen banget dah temen ya, sumpah dah ya, kalau misalkan game ini gratis sih bakalan rame banget sih ya. Sayangnya berbayar guys, tapi karena berbayar itu kita bisa mendapatkan langsung premium pass guys ya, dan iklan pun tidak ada di versi PC guys ya. Cuma kita tidak bisa gacha-gacha dapatkan skin gratis gitu. Langsung menang guys ya, posisi satu mulu gue guys, gila. Seperti salah satunya gue mau cek Lost Temple dan juga Super Slate dan juga Space Trace ya. Tiga map itu keren banget guys di updatean kali ini guys, sumpah guys ya. Aduh, posisi gue tidak bagus guys, gue aja bisa menang tuh nih. Aduh, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah, jangan terburu-buru tuh nih, santuy-santuy kayak dipantu ya guys ya. Asik, wih keren bos, gila guys. Look at the graphic teman-teman semua ya. Look at the graphic teman-teman semua. Aduh gila guys, smooth banget guys. Ingin rasanya aku ya, kalau misalkan game mobile bisa seperti ini, tapi sayangnya bakalan bisa teman-teman ya. Gila. Terus tempelnya tuh guys, aduh, malah terlalu nafsu ya, jatuh gue ya. Ih gile bor, ih pergerakannya smooth banget guys, sumpah. Langsung menang pertama dengan Paijo KW guys ya. Jadi di sini akun gua nih ada dua akun Weromera guys, yang satunya di emulator, satunya di sini guys. Jadi kalau kalian bingung lah kok kakak kok crownnya hilang ya Paijo, nah ini akun kedua aku jadi masuknya guys, atau akun ketiga lah intinya guys ya. Oke guys, gua akan coba ganti pakai astronaut temennya. Jadi tadi kita pakai skin panda itu benar-benar seperti reality banget pandanya, teksturnya, terus bagian dari apa namanya smoothiness-nya itu benar-benar mirip banget dengan yang aslinya ya. Wow, floor flip guys ya. Aduh, gila. Dan juga shadow-nya di sini tetap gini guys ya, smooth gitu ya. Gua demen nih game-game yang shadow-nya seperti ini guys ya, nggak seperti di mobile kan shadow-nya itu seperti berat banget yang di high temennya. Kalian lihat aja tuh seperti bayangannya, bayangan asli sih. Cuma kalau game-game multiplayer royal seperti ini guys ya, kalau dikasih shadow seperti itu bakalan gimana ya, tidak bagus menurut gua guys ya. Jadi seperti menghalangi tuh. Nah kalau shadow-nya seperti ini lebih bagus guys, walaupun nggak terlalu reality banget. Cuma game-game seperti ini kan game-game kelas-kelas bocil menengah ataupun nggak orang dewasa tuh dikit lah main guys ya, nggak banyak-banyak banget guys, kecuali kreatornya tuh ya. Jadi pastinya kalau gameplay seperti ini sangat menarik dan juga sangat home ekonomis banget lah intinya temennya. Gile langsung menang gue guys, gile di skin astronnya, gile bor. Aduh, semoga aja gue dapat beberapa skin yang keren nanti guys ya, habis gacha temennya. Gila guys, wah parah banget guys. Ih, siapa sih itu di depan awal lah. Bener-bener guys ya, langitnya kita lihat tuh pergerakan musuhnya tuh super. Oke guys, dari tampilan sininya pun juga kelihatan ya, smoothnya minta ampun bro ya. Gila guys, ini gimana guys ya, bisa dibilang ya dengan UI baru, versi PC baru ya, jadi tinggal beberapa map-map yang banyak aja ditambahin serta fitur-fitur lainnya guys. Tilefall pun kelihatan lebih gile bro, keren banget cuy. Tilefallnya seperti gimana ya, ini grafiknya udah 11-12 dengan game Fall guys ya, menurut gua guys ya. Tak ada yang bisa gua bandingkan lagi guys dengan grafik max-nya ini temen ya. Grafik max-nya ini benar-benar jos, Marco jos banget ya. Apakah kalian pengen melihat untuk grafik ternoob-nya guys ya, atau rata kirinya bisa dibilang ya, grafik yang paling rendah guys ya. Apakah kalian mau tes? Mungkin di next video kali ya, karena gua ingin mencoba grafik dewanya dulu ya. Wih gile bro. Sini guys, jalannya guys. Wih gile bos. Lihat guys, benderanya pun batunya emang teksturnya tuh benar-benar licin banget dah ya. Duh, sini gua mau hunting map baru dulu guys ya. Map super slide dulu guys ya. Tunggu dulu ya. Duh, moga aja dapat ya. Kita akan main berapa pertandingan ya? 4 pertandingan kali guys ya, biar crown gua kayaknya genep menjadi 10 ya. Ini dia, look at the graphic space race-nya bor. Gila space race-nya coy. Gila guys, look at the graphic at space race temennya. Ini shadow-nya kayaknya agak terlalu tinggi guys ya, kalau di sama dengan di jungle roll tadi. Ini shadow-nya tinggi banget dah, nggak tahu gua kenapa bisa tinggi gini ya.
Beda dengan yang di map-map Canon Climb tuh guys ya. Apakah ini gara-gara map baru ya? Ini shadow-nya benar-benar shadow seperti di mobile, cuma nggak terlalu gimana ya? Nggak terlalu pekat banget sih. Wah, gila guys, nggak tahu sih ya. Mungkin beberapa map kayak gini juga guys ya. Atau gua ngebug gini ya, nggak tahu juga temennya. Karena ini kan baru-baru rilis, mungkin saja masih ada beberapa bug yang perlu difixkan ya. Tapi space race-nya bro mulu seperti kulitnya gini guys ya. Aduh, no. Gile bos, I love very much this game yang PC-nya guys. Grafiknya bor, ingin menggoy gua guys. Look at the graphic guys, very nice banget guys ya. Gila. Oke guys, gua akan gacha guys ya di dalam gamenya ini guys ya. Jadi kita akan pilih dulu yang common guys ya. Gak usah pakai tutorial aja, langsung gacha. Doakan saja gua bisa mendapatkan skin yang tidak common. Oh lumayan, skin pelukis ya, tidak common guys ya, tapi uncommon. Kita langsung aja equip temennya. Yang satunya tunggu bentar guys ya, gua mau gacha tapi kita habis main dulu guys ya. Dua pertandingan lagi temennya, kita akan coba main. Tapi gua mau cek di sini tadi apakah grafik gua sudah benar-benar guys, sudah paling mentok semua nih guys ya. Kenapa tadi ya? Mungkin di antara jungle roll nggak spacer bakalan gitu mapnya ya. Tapi tunggu bentar deh. Oh jungle roll, ya kayaknya di jungle roll di spacer tadi grafik bayangannya shadownya tuh lebih kuat guys ya. Cuma tetap aja lebih dia mulus gitu guys ya. Gila banget sih sumpah guys. Di sini kayaknya belum ada yang toyor guys ya. Entah kenapa gua kayaknya dapatkan musuh yang kayaknya masih newbie atau baru main semua guys ya. Karena crown gua ke reset dari nol ya, mau nggak mau musuhnya kayak gini semua guys. Kecuali gua nemu player yang migrasi dari mobile ke PC seperti gua ini, mungkin jago banget musuhnya guys ya. Kalau masih seperti ini kayaknya masih sama nih. Gile pergerakannya bor. Aduh, seneng banget gue guys. Bener-bener guys, nggak rugi gue beli guys. Aduh, tuh jatuh guys ya. Aduh, keluarin mau nangis lu guys. nggak mau keluar, mau nangis gue. Nangis. Nggak naik bro. Oh, look at the graphic guys, map ini guys, pohon-pohonnya, rumputnya, semuanya benar-benar tidak ada patah-patah guys ya. Aduh, walaupun PC gua sebenarnya kentang guys ya. Gile guys, look at this sebenarnya. It's a very amazing graphic guys ya. Gila guys. Jadi shadownya tuh agak sedikit berbeda yang di versi PC, yang juga yang beberapa di map di versi PC guys ya. Look at this guys, benar-benar guys, happy banget gua guys ya. Hampir gua tidak lolos guys. Guys, lihat guys, detail dari skinnya guys. Gila bro. Gimana ya, warna itu benar-benar hidup banget gitu loh. Udah guys, nggak tahu lagi gua sih mau bilang apa dengan versi PC ini. Nggak rugi lah beli seharga 46.000 yang masih diskon nih. Kalau nggak diskon 60.000 temennya. Jadi buat kalian semua kalau pengen beli bisa linknya di deskripsi. Bukan sponsor temennya, cuma gua mau ngasih tahu kalian saja. Mungkin yang pengguna mobile, pengguna PC, yang main di emulator, kalian bisa coba beli guys ya. Mungkin kalau ada duit deh. Oh lava rush, lumayan temen-temennya. Gile guys, apinya, lavanya. Nah shadownya ini kembali seperti di Canon Climb tadi guys ya. Shadownya lavanya, bentuk tanahnya, batu-batunya bro. Look at this guys, astaga, mata gua dimanjakan banget temen guys. Gila guys, termanjakan banget nih mata guys ya, melihat grafiknya guys. Dan tidak ngeframe guys ya, satu pun tidak ngeframe, itu intinya guys ya gamenya itu ya, tidak ngeframe guys ya. Mungkin ping itu ya sinyal kita kadang-kadang guys ya, cuma sini emang tidak ada ngeframe sama sekali guys ya. Dari gua tes main beberapa pas live streaming tidak ada ngeframe. Gile bos gile guys gile. Keren bro, gua mau liatin sebenarnya di super set ke kalian semua guys ya. Duh, moga aja di match terakhirnya dapat super slide guys ya. Gua akan main sekali lagi guys biar crown gua genep 10 ya. Oke guys, kita gacha lagi sekali sebenarnya sebelum kita pindah ke match terakhir guys ya. Kita dapat apa gacha gua yang terakhir? Dapat Bigfoot temennya. Kita langsung saja pakai ya game yang dimainkan oleh Bang Brando guys ya. Bigfoot bersama Jaya Esports. Let's go. Yo guys, tengok nih guys, kakinya guys dan juga skin gua guys. Gile bro, keren amat guys skinnya guys.
seperti realita banget guys ya. Tapi sayang sekali kenapa super slate-nya susah banget itu loh. Gue pengen dapat super slate. Ya wis lah teman-teman ya. Langsung ya guys kita ke match terakhirnya guys ya. Sudah gak bisa berkata-kata lagi guys ya. Mungkin selanjutnya gue akan mabar live streaming digunakan akun ini guys ya. Dan juga mungkin konten-konten selanjutnya guys ya. Wow. Laser tracer guys. Lihat lasernya guys. Gile bro. Real banget guys. Keren banget cuy. Grafiknya tuh benar-benar gimana guys ya. Hebat sih bisa buat grafik gini game Stumble guys ya. Gila guys, nggak salah guys milih game guys ya. Astaga, ini ngasih jempol-jempol meludah ya. Oke lah teman-teman ya, kita akan memenangkan pertandingan dulu guys. Di skip apa kagak ya, kayaknya jago-jago dikit emosinya ya. Kita akan tunggu bentar ya. 5 minutes later. Guys, sisa 4 orang lagi teman-teman ya. Tadi animasi angusnya tuh keren banget guys bro, gue bilang guys ya. Aduh gila sih, keren. Udah guys ya, jadi overall lumayan bagus banget dan tiba-tiba mereka dua meningsoy dong ya. Gua langsung menang saja dengan sangat easy ya. Baru mau menjelaskan grafiknya ya. Udah. Kita bisa berkata-kata lagi kau guys ya buat kalian semua. Mungkin di next video gua akan coba cari super slide guys ya. Karena gua lihat-lihat situ itu replaynya ataupun pas gua live stream kemarin, itu map yang paling bagus banget tampilannya jika kita bermain ya teman-teman. Oke. Jadi itu doang videonya kali ini teman-teman ya, pembahasan tentang Stumble versi PC. Kalau kalian mau beli ada linknya di deskripsi bawah, silakan ya. Nanti juga hari Sabtu gua akan lakukan giveaway dan syarat-syaratnya apa saja kalian bisa cek di video besok hari. Dan 10 kurang sudah kita dapatkan hari ini teman-teman. Oke. Thank you semuanya sekali lagi. Sampai berjumpa di next video. Bye-bye.